sekarang lagi pada ngapain? Kita di sini lagi menikmati dan lagi berjemur, dan saya juga lagi main sama Lulu. Sudah kembali di Spanyol ini. Lagi apa anak cantik? Lagi apa Ini mereka lagi overheating mereka. Ini kita di sini di Spanyol cuacanya super ekstrim, ekstrim, jadi panas banget dan kulitnya juga apa namanya kerasa kayak bu mataharinya langsung, jadi saya butuh lebih banyak take care perawatan nanti. Perawatan. Tapi nanti habis berenang ya, kita sekarang mau berenangin Lulu dulu. Mau berenang sama Lulu dulu dan nanti saya mau liatin bagaimana saya take care body care kulit saya sekarang di sini untuk musim panas. Ini sekarang lagi apa namanya? Jadi bule-bule itu sekarang biasanya jam 11 siang sampai jam 8 malam. 8 malam sih masih agak terang, teman-teman. Masih. Di sini sekarang maghribnya jam 10 malam. Kebayang? Jadi kenapa kita bilang di sini ekstrim banget cuacanya dan harus harus hati-hati sama kulit, karena matahari ada dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kebayang banyak banget mataharinya. Iya. Ini by the way berisik banget itu ini suara tendanya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi tendanya kena angin. Jadi maaf berisik ya. Nah, kita coba ini anak ayahnya sekarang lagi apa anak ayah? Anak ayah? Hei anak ayah, lagi apa? Kamu mau berenang sama mama ya? Iya. Ya? Ya, berenang sama mama ya? Ya? Iya. Si anak-anak manja ini, anak manja. Ini anak manja ini. Dia penasaran sama tenda ini, jadi semua yang goyang. Anak ayah lagi nemenin Lulu, anak ayah Lulu lagi temenin mama berenang ya, seneng nanti berenang sama mama ya. Lalu mamanya lagi berjemur ya. Nah, teman-teman, saya habis panas-panasan sama Lulu dan sekarang waktunya untuk merawat badan dan kulit saya dengan body care dari Scarlett Whitening. Ini favorit saya, kenapa? Karena wanginya enak sekali. Ini wanginya kopi, ada body scrub, ada shower scrub, dan ada juga body lotion. Ini Jolly. Kalau untuk urutan, harus mulai dengan body scrubnya yang teksturnya lembut sekali dan ada buliran hits, dan ini contains glutathione dan vitamin E. Ini untuk apa sih? Untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan untuk mencerahkan kulit. Kalau untuk ini, sebentar dulu, ini lagi nangis. Kalau untuk shower scrub, ini contains glutathione, vitamin E, tapi ada juga kolagen. Kalau ini ada juga ini yang kelihatan, itu buliran beads. Kalau ini untuk mengangkat sel-sel kulit mati, tapi juga untuk bersih kulitnya, ya, sehingga membersihkan kulitnya. Kalau yang ini, body lotion ini wangi banget, ini benar-benar enak sekali. Kalau ini contains glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide.
Lulu, sebentar. Terus, untuk apa sih ini? Ini dipakai setelah mandi, ya. Setelah udah rutinitasnya selesai, pas udah santai. Ini untuk melembabkan kulit dan untuk mencerahkan kulit. Ini juga enak sekali. Oh ya teman-teman, ini informasinya penting. Semua produk dari Scarlet Whitening sudah terregistrasi by BPOM RI, sama juga halal certified by MUI. Saya cobain ya sekarang supaya kalian bisa lihat bagaimana. Ini teksturnya yang body scrubnya enak banget, lembut tapi kerasa kerasa kulitnya lagi ininya lagi bersih-bersih. Terus ini kayak mau minum kopi aku. Aku langsung pengen minum kopi. Shower scrub mengandung glutathione, vitamin E, beads, dan kolagen. Manfaatnya membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, membuat kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi, dan membantu mencerahkan kulit tubuh. Kalau pengen dapat hasil lebih maksimal, pakai body care dari Scarlett ini secara rutin. Ini bagian yang saya lebih butuh untuk di scrub dan untuk lotionnya. Terus, oh ya, ini informasi juga penting sekali. Produk dari Scarlett Body Care ini aman untuk semua tipe jenis kulit dan juga untuk ibu menyusui seperti saya lagi menyusui. Nah, teman-teman, itu tadi cara saya merawat badan dan kulit, dan tadi juga saya sambil jalan-jalan keluar sama Luana dan main-main sama dia. Sekarang dia lagi tidur siang dan saya lagi, mumpung dia tidur, sekarang saya lagi siapin tasnya karena besok mau pergi lagi, liburan lagi, kami mau ke Madrid, dan saya harus siapin semua bajunya untuk anak, untuk suami juga, dan untuk saya sendiri. Dan begitulah satu hari sama kami ya. Semoga kalian juga apa namanya suka lihat bagaimana kami hidup di sini di Spanyol, dan lihat perbedaan juga bagaimana hidup di sini antara Eropa sama Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.